Masuk di pintu gerbang makom Hargo Jali, guys. Wah, suasananya asri sekali, natural. Assalamualaikum. Yes. Ini ada pohon besar, guys. Sumber perairan Kabupaten Nganjuk. Alat pemroses penggilingan, pengupasan kopi. Masjidnya, guys. Awalnya seger sekali, guys. Sejuk, rindang. Kita berkunjung, guys. Assalamualaikum. Saking Lodan. Lodan lho, Lodan jenenge. Nggih. Apa nih gene karo menai? Anu kula ndodol. Ndodol. Nggih, iki rencang saking Baron. Oh, iki Baron nek menai. Lodan. Apa nih gene Pak Pur? Pak Pur, kula ngajengi Polindis iki lho, Pak Agus. Oh, Pak Agus. Anu nggih niku. Kita bermain, guys. Ziarah makom ini leluhur di Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Saya juga baru pertama kali, guys, ke sini, diajak teman saya, Brother Hendy. Wah, suaranya seger sekali, guys. Ada mata air. Turbin. Ada PLTA juga, guys, ini. Sangat inovatif, memanfaatkan air yang ada, guys. Mantap sekali. Penggeraknya di situ. Sebagai sana, turbinnya di sini.
sangat inovatif. Karya yang sangat bagus guys ini. Inovatif. Sungguh istimewa. Tandun, tampung, masuk ke pipa sana. Jadi energi, energi ini ditarik kabel dan sana ada saving energi untuk menyinari jalan-jalan di makam Harbi Jali. Airnya sangat istimewa. Bening. Omahmu hemat energi ya, tanpa menggunakan pipa. Apa? Air, pompa air, hemat energi banget guys. Jadi video pendek ya, bos. Yes. Tapi HP-mu anyar maksimal kok. Perkebunan kopi. Terima kasih Tuhan. Airnya sangat bersih banget guys. Udah jernih. Padusan. Airnya jernih banget guys. Bening. Karo kopi ini dituku oleh gak maksudnya biji store airnya ini rekreasi yang sebenarnya guys, sayang sampah ya. Ritual ini biasanya bikin kayak orang menjalani laku. Jadi laku ini, mikirnya harus apa, tujuannya apa. Misalkan boleh petunjuk lu ya. Nah, petuah. Jadi mikirnya semedi, mikirnya selama 40 hari ya, kopi rong ya. Tengkui, nenggung mata mikir namanya. Ini tempat itu mau, terus kita termasuk salah satu sifat di sana mikirnya. Habisnya mikirnya kembang-kembang atau nah, habisnya mikirnya. Itu guys. Prosesi pemandian. Padusan lah. Airnya jernih banget guys, tembus sampai batu dasar. Tapi sayangnya gitu loh, aku cuma plastik. Ya buat teman-teman yang kesini sampahnya tolong dipungut ya. Dan bawa pulang.
tuku sepatu ki 20.000. Murah, guys. Untuk apa, untuk potongan?